Selamat datang di channel YouTube Citra Bangsa School Prince Sewu Lampung. Dukung channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa aktifkan notifikasinya ya, and enjoy the video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello kiddos, how are you today? I hope you always fine, great, fantastic. Nah, bersama Ustaz Hendro dalam bimbingan Quran belajar dari rumah. Nah, kemarin kita sudah belajar Iqra 2 halaman 16. Nah, sekarang kita akan melanjutkan belajar Iqra 2 halaman 17. Nah, teman-teman persiapkan terlebih dahulu Iqra-nya, lalu dibuka Iqra 2 halaman 17. Langsung saja kita mulai. Nah, baik teman-teman, kalau sudah dibuka Iqra 2 halaman 17, mari kita mulai dengan membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, perhatikan bacaan harus jelas, beda mana panjang, mana pendek, teman-teman. Kalau ada bacaan panjang harus dipanjangkan ya. Harus berbeda. Oke, perhatikan. Sabata. Ustaz ulangi ya. Sabata. Ya, seperti itu ya. Lanjut. Sabata. 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 Ya, cara bacanya seperti itu. Lanjut. Zabada. Zabada. Jabada. Jabada. Tawaba. 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 Jahada. Fa'ala. Saqala. Kataba. Nasa'a. Tolaba. Gozawa. Alama. Hasada. Na'ama. Lahaba. Zolala. Nanana. 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 Nah, seperti itu ya teman-teman, cara membacanya harus jelas, bacaan panjang dan bacaan pendek. Nah, teman-teman dipelajari dengan hati-hati, dengan benar, jangan sampai salah bacaan panjang dan bacaan pendek. Nah, demikian ya, kita akhiri. Shadaqallahul adzim. Nah, demikian ya teman-teman, kita sudah belajar Iqra 2 halaman 17. Teman-teman diingat-ingat ya, disitu harus bisa membedakan bacaan panjang dan bacaan pendek. Ya, teman-teman harus bisa membedakan, harus jelas mana bacaan panjang dan mana bacaan pendek. Nah, teman-teman di rumah dipelajari lagi supaya bisa teliti lagi, bisa bacanya lancar dan juga fasih. Nah, teman-teman tugasnya yaitu membaca Iqra 2 halaman 17. Dokumentasi dengan video, lalu kirimkan ke WhatsApp grup kelas ya. Ustaz Hendro tunggu. Nah, sekian pelajaran hari ini. Ustaz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.